Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Pak Dul Bahnisa Amatir. Bagaimana kabar Anda pada kesempatan kali ini? Oke, pada kali ini masih bersama siswa-siswa magang ya. Kali ini kita akan belajar memperbaiki pesawat LCD untuk siswa magang ya. Belajar untuk menyervis pesawat LED dengan merek Toshiba ya. Bagaimana kerusakannya? Kita coba Mas, nyalakan Mas. Dicoba nyalakan. Bagaimana kerusakan untuk LED merek Toshiba ini? Indikator nyala enggak? Nyala, warna hijaunya nyala. Enggak. Nyala. Kita coba dulu. Oh, warna merah ini nyala, Mas. Hanya indikator bisa nyala hijau ya. Indikator bisa nyala hijau itu menunjukkan bisa start. Kalau TV Toshiba itu pada posisi standby nyalanya merah. Setelah start nanti warnanya hijau. Tapi suara dan gambar tidak ada, dan juga ini warnanya gelap ya. Jadi kerusakannya bisa start tetapi suara dan gambar tidak ada. Oke, kira-kira kerusakan apa, ada yang tahu? Kira-kira kerusakannya apa? Oke, kita bongkar dulu untuk pesawat LED-nya. Model pesawat LED ini adalah 32P2300VJ ya. Kita bongkar dulu untuk casingnya. Bongkar dulu untuk casingnya. Bongkar hati-hati, mure dicarikan kotak nanti diletakkan sini jadi satu. Hati-hati kalau nekan ya. Untuk LCD-nya jangan terlalu tekan, tidak sama dengan TV tabung ini. Jadi bukanya hati-hati. Buat semua untuk mur-murnya. Bongkar semua. Ini sini juga ada. Oke, kita telah membuka untuk casingnya. Dimana untuk LCD ini ada dua PCB ya. Yang pertama ini namanya motherboard. Motherboardnya yang bagian kedua ini untuk rangkaian apa? PSU. Rangkaian PSU atau power supply. Ini ada dua bagian ini. Terus langkah-langkahnya apa? Kalau menghadapi TV bisa start, LCD LED bisa start tapi suara dan gambar tidak ada. Ini pertama-tama kita cek untuk lampu backlight-nya terlebih dahulu ya. Karena untuk apa itu cahaya gelap itu bisa dari untuk lampu backlight-nya ini ada yang mati. Jadi kalau untuk backlight itu nanti susunannya itu secara apa? Seri apa paralel? Secara seri. Kalau seri itu ada salah satu yang mati, otomatis yang lain tidak nyala. Nah, nanti kita buka dulu untuk kita ukur untuk lampu backlight-nya. Ini namanya rangkaian menuju ke panel kontrol. Ini namanya rangkaian TICON, timing control. Jadi dari PCB tadi motherboard ini menuju ke layar. Nah, ini timing control ini nanti menuju ke layar. Kita buka dulu, kita akan mengukur untuk lampu backlight-nya. Oke, kita telah membongkar untuk casingnya. Untuk melepasnya hati-hati ya, ini kita lepas dulu untuk panel kontrolnya ini atau layar LCD-nya ini. Oke, langkahnya kita ukur untuk backlight-nya. Coba kita nyalakan. Kita ukur, nyala enggak? Oh, kita ukur. Ini dari sini. Kayaknya ada plus warna merah, yang min warna hitam ya. Ini ada yang mati berapa? Satu. Satu. Baik, dua.
Terus yang berarti ini, berarti ini satu. Nah, berarti ini yang rusak. Terus yang lainnya. Ini yang mati berapa ini? Satu. Satu mana? Ah, itu mati. Terus yang sebelah sana. Ini juga mati. Satu. Dua. Oh, yang ini. Ya, berarti ini. Ini berarti dari masing-masing lampu ini ada yang mati. Untuk mengganti, kalau kepingin awet, itu kita ganti satu, satu set. Ini bisa, kita bisa mengakali dengan mengganti per biji. Tapi nanti biasanya tidak awet. Oke, kita akan mengganti untuk lampunya berapa? Ada berapa lampu ini? Hitung. Satu biji, satu kancingnya ada berapa? Ambilnya jumlahnya ada berapa? 8 kancing. Ya, itu. Untuk satu kancingnya berapa volt kita ukur seperti tadi? Berapa volt? Karena kan lampu itu ada yang 3 volt, ada yang 5 volt. Ini yang berapa volt itu? Belum nyentuh. Belum nyentuh. Yang nyentuh murah kenceng kok. Nah. Yeah. Berapa volt tuh? Nah, 3 volt. Berarti ini yang 3 volt. Oke, kita telah melakukan pergantian 3 lajur untuk lampu backlight-nya. Karena kita coba nyalakan, Mas. Untuk arusnya kita coba kita nyalakan. Untuk backlight-nya udah nyala apa belum? Nah, ini untuk backlight-nya sudah nyala. Oke, untuk backlight-nya sudah nyala, kita akan memasang untuk panel atau layarnya ya. Oke, kita akan mencoba setelah kita pasang panelnya, kita nyalakan. Silakan, ayo. Apakah sudah bisa hidup untuk pesawat LED-nya? Alhamdulillah ya, ternyata sudah bisa nyala untuk pesawat LED-nya. Demikian tutorial belajar servis LED bagi teknisi yang masih pemula. Kerusakan apa kemarin? Indikator nyala di hijau, suara dan gambar tidak ada. Setelah pergantian apa? Lampu backlight untuk pesawat LED-nya berhasil nyala. Jangan lupa like, subscribe di channel Pak Dul Teknisi Amatir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.